Guys, di rest area Kanci lagi ngedem ban, ngedem mesin. Muatannya bot buri tiba ya. Ndangai. Rotong gak rai. Mas Wiwit lagi nyari ban, tadi ban depan gembos. Nggak tahu saya pas gembosnya, tapi dibantuin sama Mas Nanang. Soalnya saya di depan, nggak tahu kalau dia bannya gembos. Oke, nanti kita lewat Cipali. Lama nggak lewat Cipali. Oke, lanjut. Oh guys, ngisi solar. Kemarin ngisi dari Apollo ya. Di Watu Kosek mau berangkat muat 300.000. Terus habis muat saya ngisi di Jombang buangan itu pom bensin 550. Berarti 850. Jombang ke sini tol Kanci, Cirebon belum ngisi, ini baru ngisi. Kita lihat berapa habisnya. Mbak Gotik andalan. Mau kalah ambek sing nom. Kentang balap ngantru ngantang jaya. Aku di remetok wingi muatan abot rimira penak ya keter sih kile. Tanjakan nggak pakai satu guys, dua yang daerah mana itu setelah pasar ngantang itu. Rp680.000. Oke. Full. Oke guys, kita lanjut. Jadi totalnya 14.50, 1.450. Sama kayak bawa botol dari Bali, guys. Full Banyuwangi. Full Kudus. Full lagi Cirebon. Itu biasanya 1.600.000. Selisihnya enggak banyak. Soalnya ini muatannya agak berat, jadi solarnya juga makannya banyak. Begitu kura-kura. Semakin berat, semakin boros Mbak Gotik.
Ini tadi rencana mau lewat bawah. Soalnya kan jam 12 sampai sini tadi kan. Nanti setelah jam 1 sampai Cikampek maghrib pas timbangan tutup. Delalah. Bane Mas Wiwit gembos tadi ya. Ngeban sih kemangan waktu. Gua waktu. Rong jam mending lewat Cipali wes. Tenang enggak kepikiran timbangan soalnya matanya abot. Oke lanjut. Gerbang tolnya enggak dipakai, jalan terus. Langsung Cikampek gerbang tolnya. Bikin macet. Kebanyakan gerbang tol bikin macet. Itu Mas Wiwit. Wiwit. Yuk, ngerotok. Geberinya apa ya? Brrrr, ngono ya? Ngosok karet gantungan cuek. Soalnya rotok pendo, jaluk ganti wal. Oke lanjut. Batu Bleneng, Batu Bleneng. Sirkuit Cipali. Ini dia Sirkuit Cipali kalau malam. Kuburan lah guys. Oh, Blay Batu Bleneng. Apa nih kak angker? Oke, lanjut. Ngarep. Ngarep apa? Iya. Seru ke sana atas ya. Sesuk ngetane itu kebetan. Ayo kita video. Video. Video ini banjir anyar. Ya ini. Sirkuit AO orang tua. Lanjut guys. C
Cipali pelebaran jalan. Kita ngeres dulu di 102. Luwe guys, mandi-mandi. Habis itu kita berangkat lagi. Ngedem ban, ngedem mesin, ngedem pikir, ngedem bokong. Okongnya anas. Maghrib, maghrib, istirahat. Lewatin di. Oke guys, kita lanjut. Habis makan malam kopi. Wis blender terus. Lebaran jalan sampai anu iki Cikampek berarti iki. Jadi dandani. Batu macet sampai Cibitung perbaikan jalan ya. Nanti lewat tol kota. Paling sampai Cikande jam 1, jam 2-an lah. Bongkarnya besok malam, guys. Bongkarnya malam, besok siang cuman diambil sampelnya. Bongkarnya malam, sore lah. Mulainya sore sampai selesai. Oke, lanjut. Oke, sudah mau masuk tol kota. Ngantuk melanda. Oke. Lagi nunggu Mas Wiwit. Masih jauh sih Kandi.
Oke, lanjut. Tol kota hadir, tol kota. Siapin berapa kemarin? 1,5 1 juta 3 jutaan 3 juta tinggal berapa ini? Solar 1.550.000, tolnya 600, berarti 2.150.000. Terus pengeluaran makan, rokok dan lain-lain, sisa sekitar 400-an lah. Cukup buat makan di Jakarta. Jadi sisa 3 juta, guys. 3 juta. Udah bisa buat setor. Jadi kalau kita bawa ongkos lumayan ya. Hasilnya juga lumayan, tinggal cari bayarannya teko kene ngetan wis dae dhewe bisa lem Bali lo ya. Oke, lanjut. Jeruk. Jalan kok tumpuk-tumpuk ya. Mana jalan, ini jalan. Ngisor dalan. Hai. Oke guys, ini sudah turun Balaraja Barat.
ambil arah ke Serang. Nanti bongkarannya arah ke Rangkas Bitung itu loh guys. Arah ke Rangkas Bitung. Cikandik ke kiri. Dulu yang pernah bongkaran proyek itu. Tapi nggak sampai ke sana, kejauhan. Proyek 14 ton. Kalau turun Cikande kejauhan, balik lagi arah ke Balaraja. Tolnya juga mahal. Mending lewat Balaraja, lewat bawah. Boleh warung kopi lah. Ngopi wit, ngopi wit. Boleh bakule sing obrut wit. Oke, lanjut.